wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Saya didampingi Pak Wakil Wali Kota, saya Muhammad Idris, Wali Kota Depok, memberikan sebuah statement tentang pelaksanaan PTM terbatas 100% sebagaimana yang sudah diarahkan dalam SKB 4 Menteri tentang penyelenggaraan PTM terbatas 100%. Di Kota Depok akan dilaksanakan untuk jenjang SD dan SMP itu mulai hari Senin tanggal 24 Januari 2022 esok hari dengan tentunya pengetatan prokes dan juga pelaksanaan teknis terkait dengan masalah jajanan anak-anak. Kantin tidak dibuka sementara dan juga untuk jajanan anak-anak pada waktu istirahat siswa dan seluruh tenaga kependidikan tidak diperkenankan untuk jajan di luar sekolah. Jadi membawa bekal masing-masing. Jam pelajaran tetap dilaksanakan 6 jam pelajaran yang masing-masing kalau SD 35 menit per jam pelajaran dan untuk SMP 40 menit per jam pelajaran. Jadi harapan kami kepada orang tua juga dan anak-anak nanti bisa berkonsultasi, menanyakan dan bersosialisasi sebagaimana biasa, tetapi laksanakanlah ketentuan prokes sebagaimana yang sudah kami sosialisasikan kepada seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok. Terima kasih. Barangkali ada tambahan Pak Wakil, silakan. Cukup. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak kita terlindungi dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Kita doakan mereka selalu sehat dan para pendidik dan tenaga kependidikan juga diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dan juga diberikan kesehatan untuk Depok selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kode hatiku Kota Depok sehat Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.